Ya udah kamu makan deh sama-sama. Situ ya. Itu ada temannya. Lapar sekali. Guys, aku dapat temen nih ya dari Turki, cewek-cewek cantik. Mereka mau mengatakan sesuatu. Oke, 1, 2, 3. Kami cinta Indonesia. Wow, beautiful. Thank you so much. Fantastic. Excellent. What is your name? Yusuf. Hilas. Imuhab. Oke, thank you so much guys ya. Nah ini dia Bolu, boneka lucu. Okay. Halo guys. Ini dia tukang bolunya guys. Bukan tukang bolu dong. Apa? Saya mahasiswa bolu. Tuh mahasiswa bolu. Kota ini kenapa sangat disenangi? Karena religinya itu kuat. Ini sutradaraku dari zaman aku masih celana pendek. Mas Ani. Thank you Mas Ani. Halo. Oke. Okay. Five, four, three, two, one, action! Halo guys, selamat pagi dari kota Ankara, Turki. Ya, sekarang kita bersama rombongan mau berangkat ke kota konya dan kita mau membuat syuting video clip untuk lagu Azan yang akan dibawakan oleh bersama kami bertiga ya, Bang Adit, Aris, sama aku. Dan ini sutradara kondangnya sudah bersedia kita ajak untuk syuting di mana, Mas? Konya. Oke. Makam salah satu tokoh dunia dari Turki, Jalaluddin Rumi. Punya maskernya. Iya, dengan abang siapa bang? Sugeng Sulastono. Tapi Batak. Ada kita. Oke. Nah, sekarang kita ke belakang dulu ya. Ini di dalam minibusnya tuh enak tuh ya. Aku bisa berdiri. Padahal aku 180 cm lebih. Dan bersama Bapak Kolonel Doktor. Dokter gigi juga, Bapak Profesor, Bapak Sony, ya kan? Sudah fans. Dan siapa lagi? Silakan. Halo guys. Konten kreator Indonesia di Turki. Siapa nama lo? Nama gue Sabit. Sabit, ya kayak nama bulan. Gimas. Dan siapa yang kenal ini? Hai. Siapa saya yang gak perlu dikenalkan? Temennya Ardana Kuma yang kaya raya. Amin. Dengan gaji 9 tahun. Jangan ya. Jangan dong. Biar pajak nanti. Oke, okay, pajaknya di Australia bayar. Oke. Okay. Dengan apa ini? Oh sudah, gak usah. Yo, ya. Dengan Ibu Kepala Hipmi. Oke, ya. Oke okay, guys ya, ini udah ada satu-satu. Oh iya. Paling kecil, paling Tiara, kecil. Ini pemain sinetron yang lagi hit Smackdown. Oke. Okay. Tiara, ayo. Hai. Oh hai. Lagi lemes. Sama mamanya. Hai. Oke okay, guys, sekarang kita menuju ke kota Konya ya. Sampai ketemu. Jadi guys, kita tuh stop dulu sebentar di sini ya. Kita mau menuju Konya dan di sini tuh ternyata banyak anak-anak gitu lagi lari-lari. Ya. Dan mau lihat enggak? Tadi aku lihat di sini ada. Nah, ini ada Mama Guguk. Nanti ya sayang ya. Yuk, bentar. Aku beliin kamu, kurus banget. Ya, sebentar ya. Tunggu, wait ya. Tunggu. Oke, di dalam ini rest area gitu guys. Oke. Ini kulihat tadi ada ada daging ini mentah ya, sama ayam.
Oke. Oh sudah. Oke. Oke, sebentar. Bapak suka kasih binatang juga? Ya. Oke guys, ini Pak Murad. Beliau kerja di KBRI Ankara ya, sudah 20 tahun nih, Pak. 25 tahun. 25 tahun bisa berbahasa Indonesia. Jadi ternyata suka sama binatang juga, sama anjing juga. Jadi kita nanti mau kasih ini makanan untuk anjing ya. Mau feeding di depan. Oke, guys. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, ini berapa ya? $300. Bang Aditya Gumai, kita beliin ini dulu. Ya, tasekur. Yuk, kita kasih. Bentar bang, kita mau ngasih anak-anakku dulu. Sini, yuk. Ya, Cina. Sini. Ya, wow, banyak. Ya, sabar ya, nak. Ya, sabar, nak. Ya, wow, lapar. Oh my gosh. Kasih juga. Ya, aduh, jangan di situ. Boleh aku kasih? Nak. Ya. Yeah. Oh my god, guys. Kita kasih sesi yang kedua. Kita kasih. Ya. Buka dia. Oke. Gak mau ya? Ya, kasih. Mau gak? Kamu gak mau? Itu cuma ke situ. Hah? Gak mau dia ya? Ya tuh, aduh banyak. Nah ini anaknya juga nih. Itu anaknya juga nih. Tuh. Dia. Nggak mau deh, oke deh, beliin aja lagi. Ya, oke. Oh, this bread? No bread, no. What is your name? My name is Ahmed. Ahmed, oh, oke. Yeah, thank you. Okay, ready? Okay. Okay, thank you. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Tashakur. Break. Yes? Break. No. Thank you. Ini kita kasih sesi yang ketiga, guys. Okay. Sesi yang ketiga. Tunggu ya, guys. Tunggu. Wait. Okay. Sebentar. Kamu mau lagi? Yo. Nih. Wait, no. Ya udah kamu makan deh sama-sama. Situ ya. Itu ada temannya. Lapar sekali. Oke. Okay. Wait ya. Nih. Gus. Oke, aku harus memberinya seperti itu. Itu nak, nak ini. No. Shh. No. Oke. Oke guys, karena kita harus melanjutkan perjalanan dan kita harus menuju ke konya. Ya. Cari teman-teman dan nungguin. Oke. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Oke, kita lanjutin perjalanan. Kamu juga juga? Ada. Pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Okay. Apa tuh bang? Ini kita dapat makanan di rest area beli ya. Coba tebak untuk kalian ini kurma apa dodo? Khusus babi bang. Astaga. Apa itu? Ya. Kita lihat ya, ini agak-agak warnanya warna kurma, tapi dalamnya agak unik. Kita coba rasakan apakah ini semacam dodol atau kabel telepon. Manis nggak?
nggak terlalu ya. Tapi serius loh bang, ini kayak yang usus-usus babi itu. Ini kalau di mereknya ini ada dari buah ya. Ada anggur, ada buah apa nih, sucuk. Ini sih lebih ke dodol ya daripada pemah, karena ada kacang. Oke. Terima kasih. Oke, makasih ya sudah unbox makanan yang nggak seberapa itu. Makasih. Oke guys, sekarang saya sudah berada di kota Konya ya, bukan Bunda Konya. Bersama Bang Aditya Gumai. Abangku. Kamu Konya. Kamu Konya. Ya, kamu Konyak. Beda lagi. Apa cuma ngerti? Oh, enggak ngerti ya. Jadi kebetulan nih ya, kita sudah berada di kota Konya ya. Masih di Turki, tadi sempat jalan sekitar berapa jam, Bang? Berapa jam tadi? 2 jam setengah lah. 2 jam setengah. Orang berangkatnya dari pagi jam 10 kan. Jam 10. Jam berhenti dulu kan. Oh, oke. Okay. Saya kasih makan kucing itu, anjing. Oh iya. Semua anak gue. Anak gue. Jadi setelah perjalanan berhenti sebentar di rest area dengan seseorang yang berhati mulia ini, okay. Ya, membeli makanan daging-daging untuk hewan-hewan yang terlantar. Kita melanjutkan lagi perjalanan dan tiba di sini sekitar sekarang sudah menunjukkan jam 2 siang. Jam 2 siang. Tadi kita jalan sekitar jam setengah 11 sih. Sebenarnya sekitar 3 jaman ya perjalanan. Gak terlalu jauh ya? Ya. Oke. Okay. Yuk, dan kita barengan sama salah seorang student dari Indonesia yang sudah lama bermukim di Turki. Dan tepatnya di kota Bolu. Nah ini dia Bolu, boneka lucu. Oke. Halo guys. Ini dia tukang bolunya guys. Bukan tukang bolu dong. Apa? Saya mahasiswa bolu. Gue mahasiswa bolu. Dan kita juga sama ibu pejabat loh. Lihat ke Insya Allah pejabat. Iya. Ibu ketua HIPMI Indonesia ya. Berhati bersama putrinya yang juga seorang artis cilik. Oke, Mutiara dari selatan. Halo, Nasesan. Nasesan. Oke, Kasekur. Ya. Oke guys, yuk kita mau ke masjid situ ya. Masjidnya keren banget. Yes. Jadi, ibu pejabat, gimana? Happy? Bahagia sekali di kota Konya karena kita bertemu dengan ibu para Konya. Ulama-ulama ya. Oke. Okay. Kota ini kenapa sangat disenangi? Karena religinya itu kuat sekali. Mm-hmm. Oke. Okay. Ada lagi? Enggak ada. Sementara begitu aja karena udah kangen pengen ziarah ke Jalaluddin Rumi. Oh, di sini tempatnya? Iya, di sini. Yang mana? Itu bukan? Di sana depan. Oh, udah pernah ke sini. Iya. Oke, oke. Aku tak kena bis ya. Awas guys, gue tadi hampir kena mobil bis ini. Hampir kena. Oke, sekarang kita nyebrang. Ya. Wow, amazing. Kita kesini rombongan guys. Ada sutradara yang terkenal itu namanya Hani Mustafa. Ya. Nah. Ini sutradaraku dari zaman aku masih celana pendek. Mas Ani. Thank you Mas Ani. Halo. Oke. Okay. Wah, motornya pakai ini. Oke. Okay. Dan untuk teman-teman ya yang muslim itu ke Turki ini sangat luar biasa sekali ya, ya. Dan kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena di Turki ini walaupun masuk ke dalam negara Eropa, tetapi di sini suasana muslimnya ini terasa banget. Ya. Lihat aja, ini orang asli Turki sendiri, lihat. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Nasisen? Nasisen? Iya. Iya. Ini asli Turki, guys. Turki turunan Wong Kito. Turki. Turunan Kito Galo. Oke. Okay. Halo. How are you? Assalamualaikum. Masih. Oh iya.
Oke, okay, bye. Ini apa ya? Oh, aku ngebacanya tuh susah nih. Apa ini bacaannya? Guys, ini lagi jadi kru Aditya Gumai. Wah, asik, Mas Hani. Hei, 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 hey. Kalian habis ngomongin aku ya? Iya. Ngomongin aku ya? Baik-baik. Oh, oke. Okay. Jadi kamu sedikit sekali. Yang sisanya? Banyak banget. Kebaikan. Oh, oke. Okay. Bisa ya guys, basa-basinya. Oke. Okay. Suasana di sini tuh dingin, tapi masih bisa ditolerir sih. Nggak harus pakai jaket-jaket tebel banget di sini. Ya, ini salah satu studentku, Andika Prasetya dari Jombang. Kemarin udah ada kontennya. Padahal kemarin mau gua aja ke Turki, lu nggak dateng. Smit sama Mik. Bang. Sorry banget, serius, sorry banget. Juga boleh nih pengarai. Salam berhadir. Oke. Oke. Nah guys, makan sudah ya, sudah kenyang, dan di depan restoran ada jualan topi-topi ini. Kira-kira pantas nggak ya gue pakai topi ini? How do I look guys? Sabit, makanya gimana yang benar sini? Gini. Ini namanya topi apa? Kam. Lu nanya dong, gue nggak ngerti. Ini namanya topi apa? Ini topi apa? Ini topi ala Turki. Oke. Okay. What you call this? Apa ya ngomongnya? Apa topi apa ini? Hoyong. Bu, nih. Yitmish. Ismi nih. Shapka. Shapka. Ini topi shapka. 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 Topi Turki ya. Turki sapka. Ah, sapka. Your culture. Arabcha abua. Abua. Oh, kalam Arabik aywa. Arabcha. Okay, kalam Arabik. Kalam Arabi. Ana bitkalem bahki Arabi w bahki Inglizi w bahki Turki. Okay. Sen nerede? Ma fi mushkila. Ma fi mushkila, ya. Syukran. Afwan. Oke okay guys, dia bilang tadi apa? Aku tidak paham bahasa Arab. Oh, tadi tuh bahasa Arab. Jadi gue mau beli deh. Ada yang mau nggak? Gue beli nih. Guys, aku dapet temen nih ya dari Turki, cewek-cewek cantik. Mereka mau mengatakan sesuatu. Oke, okay, 1, 2, 3. Kami cinta Indonesia. Wow, beautiful. Thank you so much. Fantastic. Excellent. What is your name? Yusuf. Hilas. Imuham. Oke, okay, thank you so much guys ya. Makasih sudah nonton channel YouTube saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Kita berjaga. Lihat kita ke sini. Ya. Guys, apakah jodohku memang ada di Turki? Itu kan apa ya? Bagaimana bertemu dengan calon jodoh tadi dengan banyak gitu? Bingung, karena cantik-cantik semua. Gue pilih yang mana, dia takut salah pilih. Ya nih, cantik lagi nih guys. Buset, ya. Oke. Okay. Lihat guys, bertebaran orang-orang cantik. Halo. Aduh.
Lu udah bosen yang ngeliat orang cantik di sini ya? Iya, gua udah bosen. Ya udah, lu lihat gua aja. Udah seperti biasa. Aduh, ini di mata lagi. Oke, guys. Kita lihat ke dalam ya. Oke. Sultan Selim. Baunya tuh bau Ka'bah. Assalamualaikum. Wow. Jadi guys ya, untuk teman-teman yang muslim, you can imagine kan, di tengah negara ya yang berada di Eropa, tiba-tiba kita lihat ada masjid, dan mayoritasnya di sini kan orangnya para bule gitu lah ya, dan bule juga sih sebenarnya, dan mereka beragam mereka yang sholat. Jadi kita ngerasa kayak apa ya, kayak nggak berada di tempat yang tidak jauh beda dengan culture-nya kita di Indonesia yang mayoritas juga muslim. Begitu teman-teman. Aku suka banget sama Turki. Oke. Dan ini dari depan masjid, guys. Tuh, masjid ini dari 1570 loh. Ya, nah, itu anak-anak kecil mau ngapain tuh? Guys ya, karena aku sekarang sedang jalan-jalan dan aku di Turki itu sebenarnya lagi bikin FTV bareng dengan Teteh Paramita Rusadi, guys. Nah, juga kami sedang membuat lagu rohani untuk Ramadan, syutingnya di Turki juga. Jadi sekalian, guys. Nah, sekali-sekali boleh ya di channel saya ini nggak hanya ngomongin tentang cara bekerja dan sekolah di Australia. Karena nggak hanya Australia satu-satunya tempat kita mencari ilmu dan mencari uang. Bumi Tuhan itu luas, guys. Jadi tinggal kalian aja nih mau mencari uangnya di mana, dan jangan pernah mengkultuskan tempat itu seakan-akan nggak ada tempat yang lain. Ya, nanti Tuhan marah. Tidak. Kalian kalau memang nanti berkeinginan sekolah di Turki ya, tapi memang di sini kalau untuk bekerja sih kulihat ya tidak sedahsyat di Australia, yang di apa ya namanya, yang dikejar dari Australia itu kan sebenarnya bukan belajarnya, tapi kan banyak orang-orang itu di Australia itu inginnya bekerja. Tapi teman-teman, kalau kalian memang tidak bisa masuk Australia, dimungkinkan karena visanya susah atau memang requirements-nya kalian susah juga untuk memenuhinya, ya udah, kenapa enggak gitu kan. Kalau kalian ingin merasakan sekolah dan hidup di luar negeri, di Eropa, dan suasananya juga mungkin ya, karena di Indonesia itu banyak yang muslim, suasana muslimnya dan suasana keislamannya itu juga di tengah-tengah negara Eropa ya. Dan kalian bisa lihat di belakang itu ada masjid ya. Dan kan you can imagine, guys ya, betapa mungkin kalian ya, yang pertama tuh tidak kesulitan mencari makanan halal. Dan tiap hari pasti terdengar suara azan. Karena kan kalau kita berada di negara yang mayoritas non-muslim, pasti suara azan juga jarang kedengeran ya, bahkan nyaris tidak pernah. Jadi suasana Indonesianya kayak masih kerasa gitu, guys ya. Karena ada suara-suara azan, suara pengajian. Nah, ini adik-adik kita ini mau ngapain? Sepatu kaca, guys. Ini kayak mau masuk ke dalam masjid ini ya, masjid Nabawi, masjid Harum. Dan sepatu sepatu dilapisin dengan plastik. Mari masuk, guys.
teman-teman itu yang tidur. God, kita kedatangan tamu. Akhirnya datang juga. Dari mana aja? Wah, jalan-jalan karena banyak. Oh, wah, karena banyak. Jadi kita bertemu di sini. Oke. Okay. Udah keliling-keliling duluan Tenitanya. Iya, tapi it's okay. Ada bisnis juga di sini. Iya. Tapi ini Masya Allah tempatnya. Luar biasa ya, Teh? Alhamdulillah. Oke. Oke.